Assalamualaikum. Selamat datang ke dalam rancangan Kisah Seram. Kali ini Kak Jananas ingin berkongsi tentang misteri selai selendang yang berlaku kepada seorang wanita yang terpesona ketika dia melangkah masuk ke sebuah kedai antik. Selendang ini bukanlah selendang yang biasa. Dia sangat unik dan sangat cantik. Akan tetapi, yang menjadi misterinya, pada setiap pukul 12:30 malam, ibu kepada wanita ini melihat anaknya sedang menari-nari seolah menari tarian tradisional orang-orang Bali. Jadi, ibunya merasa khawatir dan mendapatkan perawatan Islam. Assalamualaikum. Selamat datang ke dalam rancangan Kisah Seram. Kali ini Kak Jananas ingin berkongsi cerita tentang pengalaman seseorang menerima hadiah. Siapa yang tak suka pada hadiah atau pemberian orang, kan? Apalagi pemberian itu adalah sebentuk cincin yang bermata seperti ini yang sangat cantik. Sudah tentu saja penerimanya tidak akan menolak. Akan tetapi, setelah dia memakai cincin itu, beberapa hari kemudian, dia terasa seperti ada sesuatu yang menemani dia. Di mana saja dia berada. Alangkah terkejutnya, pada satu hari, dia ternampak ada pocong yang mengekori dia daripada belakang. Rupa-rupanya, cincin itu datang dengan penghuninya. Assalamualaikum. Selamat datang ke dalam rancangan Kisah Seram. Kali ini Kak Jananas ingin berkongsi cerita tentang pengalaman seseorang menerima hadiah. Siapa yang tak suka pada hadiah atau pemberian orang, kan? Apalagi pemberian itu adalah sebentuk cincin yang bermata seperti ini yang sangat cantik. Sudah tentu saja penerimanya tidak akan menolak. Akan tetapi, setelah dia memakai cincin itu, beberapa hari kemudian, dia terasa seperti ada sesuatu yang menemani dia. Di mana saja dia berada. Alangkah terkejutnya, pada satu hari, dia ternampak ada pocong yang mengekori dia daripada belakang. Rupa-rupanya, cincin itu datang dengan penghuninya. Assalamualaikum. Selamat datang ke dalam rancangan Kisah Seram. Kali ini Kak Jananas ingin berkongsi cerita tentang dua sahabat yang baru pulang daripada kerja. Di persimpangan jalan, maksudnya di traffic light, mereka telah ternampak seorang wanita yang sangat cantik. Lalu mereka, biasalah lelaki kan, mereka cuba menarik perhatian wanita ini dengan bersiul-siul dan bertanya namanya. Apabila lampu traffic light bertukar hijau, mereka melambai-lambai pada wanita itu. Tapi alangkah terkejut, ketika mereka melambai-lambai pada wanita itu terbang naik ke atas dan mengejar mereka. Lalu mereka dalam ketakutan menunggang motosikal, aksiden dan akhirnya bangun di hospital.